bediler, selain yang ada di sini tadi, ada senapan yang lagi ndlosor harga ya sobat bediler ya, turun harga gila-gilaan, gak cuma 100-200 ribu, tapi dari harga 5 juta ke harga 3.850.000 rupiah, yaitu senapan harganya dari harga 3.300.000 turun harga jadi harga 2.900.000 rupiah aja. Kebetulan lagi promo, harganya sama yaitu. Oh ya sobat bediler, ada informasi nih, kalau misalkan pengen cek katalog produk dari Armada Rifle Indonesia, sobat bediler bisa langsung hubungi di www.armadariflindonesia.com. Nah, di situ katalognya lengkap ya sobat bediler, ada spesifikasi dan juga harga. Kalau misalkan mau check out juga bisa. Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia, Armada Rifle Indonesia bukan sekedar channel yang review tentang senapan angin, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and tricks seputar dunia perbedilan. Oh ya, di video kali ini Ika akan update stok senapan yang baru datang di Armada Rifle Indonesia. Nah, penasaran senapan apa? Langsung saja intip stok. Sobat bediler ya, senapannya murah meriah aja. Ini ada senapan SD Gun Benyamin Muh ya. Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp900.000 aja. Ada dua variasi warna ya sobat bediler ya. Yang pertama ini warna coklat, kemudian ini ada warna coklat dop ya. Ini popornya updon, sama ya sobat bediler, harganya Rp900.000. Nah, sebentar, sabar ya. Oke, yang kedua di sini ada senapan PCP pumping ya sobat bediler ya. Ada dua variasi warna. Yang pertama ada warna hijau, yang kedua ini ada warna coklat ya sobat bediler ya untuk popornya. Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp1.500.000 aja. Dan untuk harganya belum termasuk ongkos kirim. Kalau sobat bediler beruntung, di bulan ini ada promo PCP harganya delosor banget ya sobat bediler ya, atau turun harga. Oke, sekarang lanjut ke senapan yang ketiga ya. Di sini ada senapan Ruger GE klasik ya. Ini yang tabungnya kuningan OD25. Ini harganya dibanderol dengan harga Rp1.750.000 aja. Dan untuk harganya ini belum termasuk ongkos kirim ya sobat bediler ya. Ini masih single suit ya sobat bediler ya, variannya popornya warna hitam. Oke, sekarang ke senapan yang keempat ya sobat bediler ya. Tadi Ruger kuningan, nah sekarang adalah Ruger ngonel ya. Ini OD, ada dua variasi, OD25 dan OD27. Dan untuk harga yang OD25 itu dibanderol dengan harga Rp1.900.000, belum termasuk ongkos kirim ya sobat bediler ya. Ada dua variasi warna popor. Yang pertama ini warna hitam yang Ika pegang, dan yang kedua ini ada warna coklat ya sobat bediler ya. Nah, untuk yang OD27 itu dibanderol dengan harga Rp2.200.000 aja, belum termasuk ongkos kirim. Nah, selanjutnya ini variasi Ruger ya sobat bediler ya. Popornya ini model popor custom. Nah, untuk harganya ini sama ya, sama yang model tadi, yaitu Rp1.900.000 aja, belum termasuk ongkos kirim. Oke, selanjutnya senapan yang dibawa ya sobat bediler ya. Ini ada variasi Mauser. Nah, di sini ready stock Mauser OD28 dan juga OD32 single shot ya sobat bediler ya. Untuk OD28 itu dibanderol dengan harga Rp1.600.000. Ada variasi chamber ya, warna merah dan juga warna biru.
Kemudian untuk Mouser OD32 itu dibanderol dengan harga Rp1.700.000 aja, belum termasuk ongkos kirim ya. Variasi chambernya sama ya sobat bediler ya, ada warna merah, biru dan juga warna hitam. Oke, sekarang lanjut ke Mouser OD32 Magazine ya. Ada dua variasi, Mouser OD32 Magazine dan juga Mouser OD28 Magazine. Untuk Mouser OD28 Magazine itu harganya Rp1.850.000 aja. Kalau untuk Mouser OD32 itu harganya Rp1.900.000 aja. Untuk harganya belum termasuk ongkos kirim. Sekarang lanjut ke Mouser OD38 ya sobat bediler ya. Nah, untuk Mouser OD38 Dural ini harganya ya dibanderol dengan harga Rp1.990.000 aja. Dan ada variasi chamber warna hitam dan juga warna merah seperti yang Ika pegang saat ini, warna merah ya sobat bediler ya. Nah, untuk harganya belum termasuk ongkos kirim nih sobat bediler. Kalau misalkan sobat bediler mau pembelian paket full set, ada potongan harga sampai Rp1.000.000 ya. Selanjut kita ke senapan Benjamin Marauder. Ini ready ya sobat bediler ya, ada dua variasi yaitu mano samping dan juga ada yang mano depan ya sobat bediler ya. Nah, ini harganya murah meriah aja, cuman Rp2.100.000 aja. Dan untuk harga belum termasuk ongkos kirim ya, sobat bediler ya. Yang ready ini ada dua variasi popor, ada popor lobang abdon dan juga ini ada popor klasik abdon ya, sobat bediler ya. Ini popornya model leher angsa ya, sobat bediler ya, yang klasik ya. Nah, ini ada chamber warna hitam, kemudian ada warna merah ya sobat bediler ya. Untuk chambernya ini model vector ya sobat bediler ya. Oh ya, warna biru juga ready kayak gini ya, vector modelnya. Oke, sekarang ke yang atas ya sobat bediler ya. Nah, di atas ini ada beberapa senapan gejluk ya sobat bediler. Ada gejluk Helios Abdon dan juga Giant Bolt. Oh ya, ini ada gejluk berantas juga ya. Oh ya, ready stock gejluk mulai OD19 sampai OD25. Oke, sekarang kembali lagi ke update stok senapan PCP. Di sini ada senapan PCP FA Crown OD38 Dural ya sobat bediler ya. Ini senapannya ringan banget ya daripada Benjamin ya sobat bediler ya. Dan untuk senapan ini dibanderol dengan harga Rp2.100.000 aja. Untuk harganya belum termasuk ongkir ya sobat bediler ya. Dan kalau beruntung sobat bediler bisa dapat free ongkir ya dari Armada Revo Indonesia. Kalau pembelian paket full set itu jauh lebih murah ya sobat bediler ya, karena ada potongan harga banyak banget dari Armada Rival Indonesia. Oke, sekarang lanjut ke senapan bullpup ya sobat bediler ya. Ini bullpup Avendor GE Classic ya. Ini ada tabung 360cc dan juga tabung 500cc. Ini harganya glosor ya sobat bediler ya. Kebetulan lagi promo, harganya sama yaitu Rp3.350.000 aja. Untuk harga belum termasuk ongkos kirim. Oke, selanjutnya di sini ada senapan PCP bocap 500cc XD Rumble ya sobat bediler ya. Ini ada dua variasi chamber, ada chamber warna gold dan juga warna hitam. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp3.450.000 aja, belum termasuk ongkos kirim ya. Dan senapan ini best seller banget sobat bediler ya. Ini sudah full CNC juga. Oke, sekarang ke senapan Ghost Warrior ya. Ini senapan terbest seller dan terkeren ya akurasinya. Nah, ini untuk harganya murah meriah aja ya sobat bediler ya, cuman Rp5.650.000 aja, belum termasuk ongkos kirim. Kalau misal pembelian paket full set banyak banget hadiahnya ya sobat bediler ya, dan pastinya dapat juga free ongkir dari Armada Revo Indonesia. Oke, sekarang lanjut ke senapan Fiction LDT nih, yang
best seller juga ya Sobat Bediler ya. Ini lama banget gak ready dan sekarang ready, harganya murah meriah aja, cuman Rp4.850.000 aja, belum termasuk ongkos kirim. Gimana Sobat Bediler, keren ya Vixen LDT ini. Senapannya kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Ini prosesnya sudah full CNC. Pastinya akurasinya keren banget dong. Gak diragukan lagi. Oke, sekarang ke senapan Predator MARP ya, 500cc. Nah, untuk harga yang MARP ini cuman Rp4.950.000 aja, nggak sampai 5 juta ya Sobat Bediler ya. Dan ini dijamin ya Sobat Bediler untuk akurasinya dan grouping rapatnya ini keren banget Sobat Bediler ya. Oke, yang terakhir ya Sobat Bediler ya, di sini ada series SJ Gun mulai harga Rp1.000.000 aja. Nah, ini ada OD22, OD25 dan juga ada yang bocap 500cc juga ya Sobat Bediler ya. Oh ya Sobat Bediler, selain yang ada di sini tadi ada senapan yang lagi glosor harga ya Sobat Bediler ya, turun harga gila-gilaan, gak cuma 100-200 ribu, tapi dari harga 5 juta ke harga Rp3.850.000, yaitu senapan GE Classic Tactical ya. Itu udah ada regulatornya dan tabungnya itu 500cc, gak main-main ya Sobat Bediler ya. Dan itu siapa cepat dia dapat, hanya ada stok 4 unit saja ya Sobat Bediler ya. Ingat, dari harga 5 juta ke harga Rp3.850.000. Dan satu lagi senapan yang masih OTW nih mau datang, yaitu ada Bocap FE Crown 500cc, harganya dari harga Rp3.300.000 turun harga jadi harga Rp2.900.000 aja. Dan untuk harganya belum termasuk ongkos kirim ya, dan dapatkan juga free ongkir ke seluruh Indonesia. Nah, untuk mendapatkan senapan tadi Sobat Bediler bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk cara transaksinya, Sobat Bediler bisa transfer lunas melalui rekening BRI, BNI, dan juga BCA atas nama CV Busan iRival. Maaf berlibat ya Sobat Bediler ya. Dan untuk yang ragu bisa langsung rekber menggunakan Tokopedia dan juga bisa menggunakan Blibli dan juga ada Shopee ya Sobat Bediler ya, atas namanya juga Armada Rival Indonesia. Dan juga kalau misalkan Sobat Bediler masih ragu nggak mau nimba melalui rekber juga, bisa langsung COD. Ada syarat dan ketentuannya berlaku ya Sobat Bediler ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang Sobat Bediler punya. Apapun senapannya, Armada Rival Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.